kali ini saya akan berbicara singkat tentang sebuah program wireless video yang hasil bikin saya. Artinya program ini bukan video buatan saya, memang program ini sebenarnya program build up yang saya estetik sebuah wireless itu bisa terpenuhi, seperti casingnya sendiri, penempatan antenanya, terus kemudian untuk penggunaan power baterainya sendiri, jadi supaya bisa lebih sedikit marek. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang produk ini, saya akan memberikan satu ulasan singkat tentang apa bagaimana sih spesifikasi wireless video yang memang sebenarnya benar, yang benar-benar kita butuhkan. Kita tahu sendiri banyak sekali di luar dijual produk-produk wireless dengan merek-merek yang sudah cukup ternama, tapi kita harus tahu apakah kita benar-benar membutuhkan yang seperti itu. Kadang-kadang kita membeli sebuah produk yang memang itu sebenarnya fungsinya terlalu berlebih gitu. Jadi, dan ada banyak fungsi-fungsi lain yang memang itu gak kita perlukan. Contoh nih, seperti kita nih, contoh kalau mungkin untuk teman-teman yang bermain di dunia wedding, jadi sebenarnya kita menggunakan wireless dengan spesifikasi A saja itu sudah cukup. Tapi kita kadang-kadang membeli produknya yang mungkin karena kita lihat teman-teman kita, terus kita baca dari review-reviewnya, kadang-kadang kita membeli sebuah produk yang memang itu berlebihan. Jadi contoh nih, kita nggak perlu banyak bermain di lingkup-lingkup yang mungkin nggak terlalu luas ya. Jadi ya kadang-kadang kita beli wireless yang memang harganya cukup mahal, terus kemudian ya kita cuma hanya bisa mendapatkan, misalkan dengan harga taruh 15 juta kita hanya bisa mendapatkan 1-2 unit. Tapi ada produk lain yang memang itu speknya di bawah itu, tapi dia punya kemampuan yang cukup sebenarnya, dan kita mungkin bisa membeli dengan harga segitu, mungkin kita bisa mendapatkan 2 atau 3 unit. Jadi kita harus lebih tepat untuk menginvestasikan dana kita untuk memberi peralatan yang tepat. Kita tahu ya, fungsi wireless itu sendiri adalah untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi salah satu contoh, saya ambil contoh case-nya bahwa teman-teman yang bermain di bidang wedding yang dulunya mengkoneksikan ke kameranya, ke mixer unitnya menggunakan sebuah kabel, yang mana kabel, dengan kita menggunakan kabel ini, kita ada beberapa kelebihan dan beberapa kekurangannya. Kelebihannya memang kita bisa mendapatkan hasil yang itu sesuai dengan outputnya ya. Kita sudah bermain pada level yang high definition ya. Kalau untuk level yang SD itu, mungkin kalau kita menggunakan kabel pasti ada beberapa losses yang dihasilkan oleh kabel itu sendiri. Tapi ketika kita bermain di dunia digital, itu memang sudah menghasilkan output yang lebih bagus, yang artinya output dari
kamera sendiri. Kalau kita menggunakan, taruh contoh kita menggunakan kabel HDMI, jadi output dari kamera sendiri ketika diterima dengan mixer itu hasilnya sama. Tapi kalau kita menggunakan kabel, fleksibilitas atau mobile kita ini mungkin jadi agak terbatas. Kembali lagi menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalkan kita bagaimana kita caranya mau syuting sebuah acara kawinan dengan manpower yang terbatas. Pastinya kita kalau dengan kondisi seperti ini, kita mau tidak mau harus menggunakan wireless. Kalau kita menggunakan kabel, pasti harus ada satu orang untuk yang bagian ngurusin kabel, mungkin yang ngolor kabel, yang ini, yang itulah. Mungkin agak sedikit ribet, tapi kalau kita menggunakan wireless, kita cukup hanya bisa hanya menggunakan satu orang aja, hanya menggunakan satu kameramen, yang itu akan sangat lebih mobile. Itu salah satu contoh fungsinya. Jadi plus minusnya. Kalau kita menggunakan salah satu fungsi lain daripada wireless headset sendiri itu untuk menghubungkan antara satu device dengan device yang lainnya. Misalkan contoh kalau kita mau mendisplaykan output kita, entah itu dari laptop atau dari kamera ke infocus atau ke media display yang lainnya, kita nggak perlu repot-repot harus ngolor kabel, karena memang kabel sendiri itu banyak sekali kendalanya lah. Saya sering mengalami yang mungkin kabel terinjak atau kena kursi ataupun mungkin banyak faktor-faktor lain yang di lapangan ketika kita bisa kita harus perhatikan satu-satu. Tapi ketika kita menggunakan wireless itu kita dengan gampang ataupun dengan mudah ketika kita menginstalasinya, terus kemudian faktor-faktor yang disebabkan oleh human yang lainnya seperti yang ditimbulkan oleh kabel tadi itu bisa teratasi. Jadi kita harus tahu fungsi daripada wireless yang akan kita gunakan. So kita langsung ke fungsi daripada wireless tadi. Fungsi dari wireless salah satunya adalah menghubungkan sumber device ke media penampil display seperti LED, Bigotron, TV, LCD tanpa menggunakan kabel. Jadi cukup banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan wireless. Yang kedua adalah sebagai peralatan bantu mobile seperti kamera video, ke switcher atau ke media penampil yang lainnya. Jadi dengan kita menggunakan wireless ini, kita jadi lebih mobile. Artinya apa? Kita bisa menciptakan sebuah kreativitas, kita lebih bisa berkreasi dengan angle, karena kita sebagai kameramen pastinya kan kalau kita sudah tidak ada kendala di mobilitas, kita bisa lebih berkreasi dari segi angle. Kalau Anda sudah pakai wireless tapi masih angle-nya masih gitu-gitu aja, ya saya rasa sangat sayang gitu loh. Jadi Anda harus bisa memanfaatkan fungsi daripada wireless itu sendiri semaksimal mungkin. So apa saja sih yang harus kita butuhkan, apa saja yang harus kita tahu tentang wireless HD tadi itu atau wireless video tadi. Jadi ini adalah tips untuk bagaimana cara kita memilih wireless yang tepat. Jadi ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kompatibilitas. Kompatibilitas itu adalah kemampuan unit wireless, baik itu transmitter atau receiver, terkoneksi dengan
device yang lain. Contohnya ini misalkan transmitter Anda, Anda pasang di kamera. Spek kamera ini kan sangat sangat banyak ya, ada Sony, ada Panasonic, ada Canon, dan masing-masingnya pasti punya spek yang memang sih kalau untuk protokol HDMI pasti semuanya sama, tapi kadang-kadang ada beberapa ketika kita menggunakan kabel yang mungkin nggak sesuai, mungkin koneksinya jadi terkendala. Saya pernah mengalami setelah saya menggunakan satu kamera, saya koneksikan ke transmitter, kebetulan kok tidak connect. Setelah saya cari-cari, ternyata setelah saya lewatkan ke splitter, kemudian baru bisa mau terkoneksi ke transmitternya. Ini ada banyak contoh kasus-kasus yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah masih di kompatibilitas tadi, yaitu dari receiver ke unit penerima. Jadi unit transmitter dan unit receiver, transmitter ini untuk memancarkan gambar yang diinputkan pada dirinya, dan kemudian di receiver ini adalah untuk mengoutputkan hasil dari transmitter ini ke unit penerima. Itu bisa LCD, bisa mixer, dan unit device-device penampil yang lainnya. Dan kompatibilitas ini yang perlu diperhatikan. Jadi biasanya memang teman-teman membeli produk ini biasanya akan bertanya-tanya dulu ke teman-teman bagaimana kompatibilitasnya, ataupun ini cocok nggak dengan kamera ini, atau ini apa cocok nggak ketika ini menggunakan dengan mixer yang lainnya. Oke, kita kembali lagi ke tips yang kedua adalah frekuensi kerja. Frekuensi kerja ini kita gunakan, kita memilih produk yang menggunakan frekuensi kerja yang seaman mungkin. Kita tahu frekuensi 2,4 sudah sangat crowded sekali, banyak sekali yang menggunakan, dan kalau kita menggunakan wireless dengan menggunakan frekuensi yang sama, itu kita kemungkinan akan terjadi cross frekuensi atau bertubrukan. Nah, kalau kondisi itu terjadi, biasanya siapa yang kuat itu yang menang. Dan pada umumnya wireless HD itu dibuat rata-rata pada frekuensi 5 GHz ke atas. Karena apa? Memang frekuensi itu masih belum banyak. Walau sekarang sudah banyak router-router, modem-modem yang menggunakan frekuensi 5 GHz, tapi masih, saya rasa masih cukup aman lah. Karena memang di 5 GHz sendiri ada beberapa channel ya, dari mulai 149 sampai dengan frekuensi 156 atau apa itu, kalau nggak salah di situ ya. Jadi memilih frekuensi itu sangat penting sekali. Terus kemudian yang ketiga adalah latensi, atau biasa teman-teman yang bisa mengatakan itu adalah delay. Jadi karena produk wireless ini sistem pengiriman datanya serial, jadi tidak menutup kemungkinan terjadi delay. Data serial ini kan data yang mengantri ya, jadi first in, first out. Jadi data pertama yang masuk akan jadi data pertama yang keluar. Dengan adanya sistem serial ini, kalau kita tidak menggunakan produk yang memang benar-benar punya kecepatan yang bagus, akan terjadi delay. Jadi misalkan contohnya ini, ketika kita ngomong, kita misalkan syuting ya, syuting pada satu
pada suatu acara mungkin ada pembicara yang mungkin yang lagi mendeskripsikan sesuatu. Ketika dia di tempat itu, pada saat itu, pada timing itu, dia mengatakan, karena kita menggunakan wireless yang mungkin kurang bagus, ataupun karena mungkin disebabkan karena panas, ataupun mungkin karena kendala-kendala frekuensi, akhirnya terjadi delay. Nah, ketika pembicara saat itu, real time itu, dia mengatakan, kemudian karena proses flow datanya tidak bagus, di penerima itu setelah 1 detik atau 2 detik kemudian baru dia menerima A, karena apa? Datanya mengantri. Jadi sistem serial, memang salah satu kelemahannya sistem serial adalah dibutuhkan kecepatan data yang optimal. Artinya apa? Supaya kita tidak bisa atau kita menghindari terjadinya delay. Jadi Anda, tipsnya adalah ketika Anda mencari wireless, carilah yang memang itu delaynya serendah mungkin, karena untuk menghindari itu. Oke, nanti bisa diedit, no problem. Kalau bicara diedit itu semuanya tidak akan jadi masalah. Tapi ketika Anda dibutuhkan sebuah tampilan yang presisi, yang real time, nah ini akan menjadi satu masalah. Oke. Kemudian tips yang keempat adalah jarak. Ya, oke. Kita tahu sendiri, jarak itu memang cukup relatif. Ada kita menggunakan wireless dengan mungkin harga yang mahal. Biasanya harga yang mahal ini diikuti dengan diikuti dengan kelebihan-kelebihan. Jadi contohnya dengan latensi rendah, dengan jarak yang jauh. Ya. Dengan jarak yang jauh. Jadi apakah kita benar-benar memerlukan produk itu, ataupun kita cukup dengan menggunakan produk yang sesuai dengan jarak yang kita butuhkan. Nah, ini memang harus dipilih, harus dipilih secara selektif. Yang kelima adalah durasi pemakaian. Durasi pemakaian ini berkaitan dengan power yang dibutuhkan. Kalau kebanyakan yang saya tahu untuk wireless yang banyak sekali di pasaran, mereka menggunakan powernya menggunakan baterai NP. Ya, kita tahu sendiri wireless itu sendiri menghasilkan panas yang cukup berlebihan menurut saya, karena memang di bagian transmitter itu pasti akan sangat panas sekali. Otomatis power yang dibutuhkan akan sangat besar. Kita membutuhkan baterai untuk pemakaian durasi waktu yang cukup lama, misalkan 2 jam atau 3 jam, kita harus menggunakan baterai yang tebal. Nah, ketika kita menggunakan baterai yang tebal, mau tidak mau, kita ambil contoh ini ketika menggunakan kamera ya. Jadi baterai yang tebal ini akan menambah beban kamera, yang artinya ada banyak faktor, dudukan di atas kamera, terus kemudian mobilitasnya sendiri akan jadi mungkin berpengaruh. Tapi di satu sisi untuk teman-teman yang memang itu tidak berpengaruh, tidak ada masalah. Tapi ini bisa cukup untuk dipertimbangkan ya. Jadi untuk durasi pemakaian, semakin kita menggunakan wireless yang menghasilkan panas yang berlebihan, durasi waktunya pasti akan semakin pendek ketika kita menggunakan baterai yang dengan ampere yang kecil. Kalau kita menggunakan ampere yang tebal ampere yang besar, otomatis baterai itu akan sangat tebal, yang mana baterai yang sangat tebal pasti berat, dan ini mempengaruhi mobilitas dan peralatan yang digunakan bersamaan dengan itu. Contoh misalkan dudukan kameranya pas nggak kuat ya, kebetulan nggak kuat, makanya pada kondisi-kondisi tertentu terjadi accident, misalkan patah ataupun dan yang lain-lainnya. Ini yang memang harus diperhatikan oleh teman-teman.
Kemudian yang terakhir adalah fungsi dari pemakaian. Kita tahu fungsi dari wireless itu sendiri seperti yang kita jelaskan di awal adalah fungsi wireless ini adalah sebagai media extender atau untuk menyambungkan sumber dan penerima. Nah, ketika seperti yang saya jelaskan tadi, apakah kita benar-benar membutuhkan wireless dengan spek yang tinggi sementara kita menggunakan spek yang biasa-biasa aja? Menurut saya itu sudah cukup. Jadi jangan sampai kita ini membeli alat dengan harga yang mahal tapi kita hanya mendapatkan satu buah, sedangkan kita membeli alat dengan harga yang memang itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Pertama-tama kita adalah mereferensinya adalah sesuai dengan yang kita butuhkan. Artinya dengan harga segitu kita kalau membeli peralatan yang sesuai dengan kita, mungkin kita bisa dapat 2 atau 3 unit. Ya. Jadi itu teman-teman tips dan dalam memilih sebuah wireless HDMI. Kemudian saya akan memasuki ke produk yang kita akan review, yaitu wireless HDMI. Yang ini kebetulan saya beri nama adalah Raptor 5G. Seperti pada umumnya, ini untuk spek teknisnya ya teman-teman. Nah, ini untuk spesifikasi teknisnya wireless HDMI Raptor 5G. Yang pertama adalah frekuensi kerjanya adalah di 5,8 ya. Di 5,8 artinya memang frekuensi itu sangat aman sekali untuk kita pakai device ini. Kemudian yang kedua adalah semua wireless dengan harga yang mungkin value pasti akan ada compressionnya. Compression ini berkaitan dengan output output yang dihasilkan. Jadi ada beberapa wireless yang memang dia mengklaim bahwa memang mereka uncompressed, yang artinya memang input yang masuk ke dalam transmitter akan menghasilkan output yang sama. Artinya compression ini sendiri berkaitan dengan codec yang dipakai. Artinya mereka uncompressed ini ya inputnya A, outputnya ya A. Kita membahas ini dalam koridor digital ya. Digital itu input 1, output 1. Sebagaimana JPEG, Anda tahu ya, untuk file-file JPEG ini kan kompresinya macam-macam. Kemudian yang kedua adalah resolusi. Resolusi inputnya kita bisa menggunakan 720, 720p, 1080p, dan 1080i. Tapi untuk produk Raptor 5G ini optimal di 720p. Artinya di 720p itu gambar yang dihasilkan smooth, tidak ada kendala lag ataupun mungkin dua itu smooth dan no lag. Kalau di 1080 60p mungkin agak sedikit lag. Begitu juga di 1080i dia ada semacam blurry-nya sedikit. Jadi kebanyakan produk-produk yang dijual untuk wireless HDMI sekarang ini adalah bermain di progresif 720p dan 1080p. Terus kemudian DC-nya adalah punya rentang yang cukup luas, yaitu 5 sampai dengan 12 volt. Jadi untuk input yang bisa diberikan ke kedua device ini adalah 5 sampai dengan 12 volt. Jadi lebih
lebih luas ya teman-teman. Jadi ketika Anda mungkin nggak bawa yang 5 volt, kebetulan Anda punya apa adaptor yang 12 volt, colokin aja, beres. Kemudian yang ketiga adalah jarak optimal tanpa halangan adalah 200 meter. Jadi saya sudah melakukan tes, di wireless ini. Nanti bisa kita berikan gambarnya, ya. Bisa kita berikan buktinya bahwa saya menggunakan GPS ya. Jadi saya ukur jaraknya di mana masih optimal itu di sekitar 200 meter. Dan yang keenam adalah latensi yang dihasilkan adalah 2 sampai dengan 3 frame. Boleh dikatakan ini adalah latensinya 0 karena 1 frame itu 1 detik. Kalau kita menggunakan kamera yang dengan format 50p, 1 detik itu sama dengan gambar yang dihasilkan adalah 50 frame. Itu 1 detik. Nah, kalau 2 frame berarti kan 2 per 50 detik. Artinya apa? Latensinya sangat rendah sekali. Nanti akan kita buktikan. Oke. Itu gambaran tentang spesifikasi wireless HD Raptor 5G. Kemudian sekarang kita akan menampilkan bentuk fisiknya. Ya. Kita tahu sendiri bahwa ini yang ada di tangan saya ini adalah receiver unitnya dan yang di sebelah kiri adalah transmitter unitnya. Saya akan jelaskan mulai ke transmitter unitnya dulu. Transmitter unit ini kebetulan saya tenagai menggunakan baterai NiMH ya. Anda bisa pasang juga baterai alkalin. Dan juga kemudian di situ ada satu jack ya, ada satu jack DC yang itu 5 sampai dengan 12 volt. Ya, seperti kita tahu sendiri bahwa di transmitter-transmitter yang lainnya ada HDMI inputnya, itu yang kita gunakan untuk menginput source, menginput sumber. Misalkan bisa dari kamera, dari laptop, terus ataupun dari media-media HD yang lainnya. Kemudian ada HDMI out, itu hanya berfungsi sebagai loop out. Jadi ketika Anda mungkin akan menambahkan layar atau menambahkan media penampil di atas kamera, jadi itu bisa diambil dari HDMI out-nya. Kemudian ada di situ ada lampu indikator, yaitu indikator power dan indikator status ya. Indikator status itu sendiri menunjukkan kalau misalkan kita sudah memberikan input video, maka indikator statusnya akan menyala hijau dengan, sedangkan yang satunya adalah indikator power ya. Jadi indikator power, jadi ketika transmitter itu diberikan power, maka lampu indikatornya akan menyala berwarna merah. Dan di situ ada satu buah konektor lagi, yaitu 3,5 mili, itu untuk infrared. Jadi ketika kita mau meremote kamera yang kita pasang di atas transmitter dengan kita meremote dari jarak jauh, nah, di bagian penerimanya ini juga ada buah ada satu konektor, yaitu infrared input ya. Artinya penerima yang akan kita pasang di sini adalah kita gunakan untuk mengontrol dari jarak jauh. Jadi kita bisa meremote dari receiver. Misalkan kita punya remote zoom in, zoom out, dan remote bawaan dari kamera sendiri bisa dikontrol lewat infrared in yang ada unit infrared dan unit
receivernya dibanding juga dalam satu kemasan. Ya, itu dari sisi transmitter. Kemudian dari sisi receiver, di sini ada HDMI out yang terhubung dengan receiver, ya, ataupun dengan media-media penerima, bisa mixer, bisa LCD proyektor, lain-lainnya. Seperti di transmitter ini ada LED yang mengindikatorkan status dan ini indikator power. Oke, langsung aja ya, kita akan pasang unit ini bagaimana hasil daripada transmitter dan hasil daripada Raptor 5G ini. Di receiver akan saya tambahkan power di sini. Ini akan muncul indikator hijau, terus kemudian dia berwarna merah. Terus kemudian ini kita pasang HDMI out-nya. Oke, apa yang kita lihat, kita bisa saksikan di sini. Ini sudah terkoneksi ya, teman-teman semuanya. Yang di sisi sebelah kanan adalah hasil output dari transmitternya. Jadi ini kita tahu sendiri bahwa ini akan kita arahkan. Kita melihat ya. Kita di sini kita bisa membuktikan bahwa latensi dari wireless ini cukup rendah. Ya, sorry, ini remote-nya bisa menjangkau. Ya, oke, sini. Nah, kita lihat sendiri pergerakan dari kamera itu sendiri. Jadi latensinya cukup rendah. Gerakan dari kamera itu sendiri, ya kan, kita melihat sangat real time sekali. Jadi latensi dari wireless ini cukup rendah. Jadi saya pasang kamera di kamera dan TX-nya, sedangkan yang di sebelah kanan adalah hasil output dari wireless-nya sendiri. Saya tampilkan dua. Kita lihat ya pergeseran dari kamera itu sendiri dengan latensi yang cukup rendah. Ya, Anda bisa lihat pergerakan dari kamera itu sendiri. Ya, sesuai kan? Tidak ada delay, boleh dikatakan nol delaynya. Ya, oke. Itu penjelasan tentang delaynya. Sedangkan untuk jarak, jadi saya sudah tes ini teman-teman jaraknya. Jadi saya menggunakan Google Map. Oke. Ya, ini jarak saya menggunakan Google Map, di situ tertera adalah 269 meter. Saya mengetes menggunakan kamera dengan resolusi 720p. Kemudian ini adalah kemudian saya menggunakan ini untuk jaraknya. Kemudian saya mengetes latensinya, jadi saya menggunakan laptop sebagai saya hubungkan ke transmitter, sedangkan receivernya saya hubungkan ke monitor. Jadi di situ kalau saya foto, kemudian saya kebetulan saya foto menggunakan
handphone ada selisih 2 atau 3 frame ya, antara input dan outputnya. Dan wireless ini cukup efektif di 720p. Nah, ini adalah tampilan dari outputnya. Tampilan daripada outputnya sangat jernih sekali, ya kan? Saya mengesetnya menggunakan 720p. Dan kita bisa melihat bahwa real time-nya pun juga latensinya pun juga boleh dikatakan nol. Saya bilang karena sangat boleh dikatakan tidak, sangat sedikit sekali, hampir tidak terlihat. Nah, ini adalah penampakan dari transmitternya. Jadi di situ seperti teman-teman lihat, saya tambahkan sebuah ini ya, sebuah splitter ya. Di situ fungsi dari splitter itu adalah untuk menetralkan input, karena memang setelah kita lewatkan di splitter itu, outputnya jadi standar. Jadi misalkan kita tahu sendiri HDMI kan punya beberapa versi, ada 1,1, 1,2, 1,3 dan 1,4. Nah, setelah kita melewatkan, karena biasanya untuk splitter itu sendiri punya input yang lebih luas atau lebih wide ya, jadi bisa input bisa 1, kita bisa input berapapun dengan menghasilkan output yang memang itu bisa diterima oleh unit transmitter ini. Jadi saya tambahkan sebuah splitter karena untuk menetralisir atau membuat output daripada output daripada splitter itu menjadi satu nilai yang standar. Mungkin HDMI inputnya 1,3 ya. Terus kemudian bisa teman-teman lihat di situ saya tambahkan power untuk transmitter. Saya menggunakan baterai NiMH sebanyak 6 buah. Itu nilai outputnya sekitar 1,2 kali 6 berarti sekitar 7,2. Saya menggunakan baterai itu, saya beli di Tokopedia seharga 89.000 dan itu bisa bertahan sampai dengan 1,5 jam. Saya pernah menggunakan baterai analog yang saya sudah gunakan bertahun-tahun, jadi baterai analog bekas lah. Jadi saya menggunakan itu, saya bisa mendapatkan timing atau durasi pemakaian sekitar 2,5 jam. Jadi cukup, menurut saya cukup worth it juga kalau saya menggunakan baterai NP series sebagai tenaga dari, sebagai power dari transmitternya. Dan seperti yang teman-teman lihat bahwa di situ ada DC inputnya tertulis 12 volt, jadi maksimum kita bisa berikan power di unit itu adalah 12 volt. Jadi ketika teman-teman akan menggunakan transmitter ini sebagai wireless extender dengan tidak mobile, dengan tidak menggunakan fungsi mobile-nya, kita bisa colokan adaptor 12 volt dengan ampere mungkin sekitar 1, minimum 1 ampere lah, untuk penggunaan jangka waktu yang cukup panjang. Oke, gitu teman-teman semuanya. Ini tadi adalah sebuah review yang mungkin tidak singkat, tapi saya berharap bisa memberikan penjelasan tentang produk ini. Oh ya, saya tambahkan lagi bahwa untuk yang di unit TX ini, itu ketika teman-teman menghendaki menggunakan powernya menggunakan NP series, jadi nanti saya bisa saya pasangkan mounting yang NP series. Jadi tergantung ya, tergantung dari permintaan teman-teman.
mau menggunakan NP series atau mau menggunakan baterai A2. Oke, gitu teman-teman, penjelasan tentang Raptor 5G wireless HDMI. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman. Yang penting Anda keep berkreativitas, Anda tepat membeli alat yang sesuai. Saya tidak mengklaim bahwa alat yang saya tawarkan ini adalah yang paling bagus, yang paling tepat. Setidaknya saya memberikan sebuah pilihan. Gak semuanya teman-teman bekerja dengan alat yang memang harus menggunakan spek tinggi, tapi ada beberapa teman-teman dengan grade yang ada di bawahnya, mereka menginginkan sebuah produktivitas yang mungkin mereka tahu bahwa harga wireless itu cukup mahal, dan mudah-mudahan yang Raptor 5G ini bisa menjadikan satu pilihan. Seperti review saya yang lalu tentang WHDI, karena memang untuk produknya sudah out of stock, jadi saya mencoba memberikan pilihan yang lain untuk teman-teman. Oke, begitu. Terima kasih. Sampai ketemu di tweaking, hacking, dan modifikasi alat-alat foto dan videografi yang lainnya. Oke, thank you.